tuh nih cara umpatan Reva. Bu Indah dimanfaat nyor. Luar biasa tuh umpatan nyor. Penempatan nyor. Singnya apit satu umpatan pacar. Yang umpatan melabu pada nyor. Pan melabu Indah pada aku. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Karena subscribe itu gratis. Agar kami semangat buat videonya. Terima kasih sedulurku KB. Salam olahraga. Yes, yes, yes. Kata di jamming servisnya, pasinya kembul luar biasa tuh. Empat tarik. Hati lepas sudah pasingnya Aris luar biasa satu penempatan nyok lurus siji jumping servisnya dilakukan pasingnya gembuk satu penempatan dicar umpan tar dimanfaat oleh Eko apa yang terjadi defense sempurna satu umpan melambu Indah dimanfaat nyor masih kali ini ada Ade pasingnya Eko satu nicar umpan tar Reva mungkin angkat tinggi ser pasingnya Ade satu umpan tar pacar lepas sudah pasingnya Akil Anggara Nisar umpan tar Eko rekap-rekap ser lepas servisnya Ilham satu pasnya Rifan umpan quick ball tan hati satu defender menang umpan melambu Indah dimanfaat selendang pelan kecil tapi pasti satu defend umpan tarik melambu pada nyol lepas servisnya satu pasingnya Adi satu quick ball tan Faisal Daya Halo rupa-rupa lepas servisnya Rifki satu pasing gelap gembuk satu Nisar umpan tarik Eko rekap-rekap ada satu umpan melambu Indah pada Agung lagi satu servis Eko kali ini apa yang terjadi ternyata oh keluar di luar lebih suka keluar di luar daripada keluar di dalam berbahaya satu pasnya Rifan Nurmuki satu flashing bola dan Nizar Zulfikar pindah poin 5 melawan 7 tinggi sambil servisnya Aki Anggara ternyata oh ternyata keluar di luar pindah poin angka volume lawan 5 hingga terjadi ngombit ayo mas kita fokus kembali ke area pertandingan timan-timan siapa dia konsentrasi angkat tinggi ser turun lepas servisnya Faisal satu pasingnya kebun Nisar umpan dan open back slim dan plus satu di veter betul amin melambung Indah pada Ade ternyata oh ternyata net songo limo kali ini masih ada Faisal yang bermain di Surabaya Bayangkara Samator beralih-alih menambah angka untuk tim blok oleh Selendang Kawung ada satu penempat melambung Indah pada Rifan Nurmulki 6 songo kuasai bola siapa dia lepas Fatur pemain muda dari blok oleh R7 Tegal Timur ambul kisar lepas servisnya pasingnya Aris Libero amik umpan tarik back attack dilakukan oleh pacar rupa-rupanya timang si kulit benar siapa dia lepas Fatur pasingnya Aris luar biasa satu penempatan Indah no aduh Lagi-lagi Ade kalau bukan Ming setter dari tim Lepelis Ledang Kawu umbul kisar pasingnya Akil Anggar Nisan umpan dari Ade Soeharto ternyata gagal umbul kisar Nizal Zulfikar satu pasingnya Libir umpan dari penampilan Ilham Prayuda Hardi umbul kisar maceprot umbul kisar pasingnya gembul luar biasa satu umpan dari hati-hati Soeharto satu penempatan melambung pada Rifki apa yang terjadi ternyata sing diserang fisiknya sing ambiar atine rolas songo timang-timang singgli benar siapa dia kalau bukan Ade satu pasingnya gembuk melambung Indah satu penempatan Indah di mana Rifan satu defender antisipasi nyos satu dorong belum mampu dimentahkan satu penempatan Indah melambung Eko lerang aku bal tak pasang silet 10 rolas
Kuasai bola siapa di Alban Revador bagi atlet sing duris 2 meter kurang petang seti. Ada satu defense dilakukan gembus satu benar Revan. Laki-laki Revan Tornyemes banter melakuni terus beto. Sulas rolas. Satu angka memimpin. Masih ada Revanul Murki. Atlet sing duris 2 meter kurang petang seti. Umbul keser mak ceprok. Keras luar biasa satu penempatan amik umpat dan pacar. Lagi-lagi Fajar. Pindah poin angka. Kali ada Ilham Praika Ardian. Saya lepas servisnya satu pasingnya gembus satu penempatan indah di mantumpul. Eko mana? Bukan Hadi Soeharto pemain timnas Indonesia angkat tinggi lepas servisnya satu pasing dilakukan Adi satu penempatan Fajar membobol pertahanan dari putra Arsevan Tegal Dilmo menambah angka 14 rolas. Timang-timang jeduk kaya karaoke ada Rifki. Satu pasnya Rifan, satu Nisan umpat dari Agil. Adik kelasku SMP. Teluas 14. Kali ini ada Eko. Lepas servisnya Eko, satu pasnya Ari, satu Ming umpatnya double dilakukan Faisal. 15-13. Dua angka memimpin. Masih ada Fajar Maulana konsentrasi tingkat demo dilihat siapa yang tuju maser. Lepas servisnya satu pasinya Agil, satu Nizar umpan terbang Agil. 14-15. Satu angka tertinggal. Kali ini siapa dia kalau bukan Agil Anggara. Konsentrasi umbul keser mak ceprot angkat tinggi lepas servis pencak satu penempatan melambung indah pada aduh brocol ngombe DC 16-4. Tima ada Faisal angkat tinggi lepas servisnya pasingnya Rifan Nur Mulki ada gebuk umpan melambung indah pada Rifan gebuk dewe nyoh ada satu defense sempurna ilah dia satu Ilham Raja apa yang terjadi masih dapat terpenang back attack pada Fajar. Lagi-lagi Fajar. Kecil. 14-17. Masih ada Faisal timang-timang sikili bundar Mikasa angkat tinggi ser. Lepas servisnya pasing dilawan Agil ada Rifan penempatan melambung indah dimanfaatkan oleh Agil. Satu defense-nya Yuda, satu Amin umpan tarik nyoh. Mampu dievakuasi ada satu penempatan melambung pada Rifan Nur Mulki 15-17. Dua angka tertinggal untuk putra Arsevan Tegal Delimo. Kuasai bola siapa dia kalau bukan Fatur angkat tinggi ser lepas servisnya Fatur passingnya Rifi umpan tak nyos satu dihalau rupa oleh Hadi Soeharto bola pulih dari tangan Yuda. 16-17. Satu angka tertinggal. Masih kuasai bola siapa dia kalau bukan Fatur. Lepas servis Fatur passing dilakukan Rifi ada Amin umpan tarik nyoh tembus gatel 16-18. Masih bola siapa dia kalau bukan Ming angkat tinggi lepas servis Amin satu passingnya gembuk libero Nizar umpan tarik Rifan satu defend di hal dan bilang ada satu back attack di bawah Narvata tak tolong rasa no 11-16. 3 angka memimpin untuk tim bola voli Selendang Kamu. Masih ada Ming setter dari tim bola voli Selendang Kamu. Umbul keser lepas servisnya Amin satu pasnya Rifan luar biasa satu penempatan Nizar di Marvan Agil Selendang pelan satu defense-nya luar biasa Aris satu Amin umpan tarik oh kerekap ratakan goni 11-17. Angkat tinggi datang Nizar Zulfikar passingnya luar biasa libero satu Amin umpan tarik melambung indahnya oh ade si tangan setan 27-17. Timang-timang kali ini masih ada ade si tangan setan dari situ Bondo melambung angkat tinggi lepas servisnya passingnya Akil Anggara satu umpan tarik quick ball satu defense termetakan apa yang terjadi satu cuplek plus satu termetan Rifan melambung indah apa yang terjadi satu selendang pelan satu defense luar biasa satu melambung pada Rifki luar biasa dalam hati Rifki berkata
iya aku roh cuma tak parani mbak yo iso mulia atau pinggir kanal tau oke angkat tinggi nyok tembus Rorikur pitulas 5 angka memimpi masih ada adesi tangan demit setan konsentrasi tingkat demo dilakukan umbul kisar lepas keras satu pasinya akil satu nisan empat revol edang ono ini banyuna pura ngelene banyunan kena kak umbul kisar jemping serpincar Rifan Nurmulki pasin dilakukan oleh ade satu aming umpat tarik dimanfali yuda pelan tapi pati satunya gembul ada nisan julfikat nyok rasano luar biasa songolas Roriku 3 angka tertinggal diminta tim out oleh Selenda Bulkiser jemping serpinya Rifan Nur Bulkiser biasanya sampean tau mbak sing keselele kemik angkat tinggi jemping serpinya Rifan satu pasing dilakukan Yuda satu aming umpat tarik melambung indah pada pacar ratakan orat dugi selikur Roriko timang jedak jeduk jajadu ada Rifan Nurmulki umbul kisar mak keluar keras luar biasa sayang sekali resip kurang sempurna dan Aris 2-2 melawan Poto 2-2 melawan Poto di game yang ketiga masih ada Rifan Nurmulki angkat jemping servisnya keras melambung indah tangan Aris ada penempatan ming umpat dengan pacar kerakap telulikur Roriko berbalik unggul untuk tim belum boleh R7 tekal 5 umbul ke mana resip luar biasa ada satu quick ball berebut berarti asa ternyata poin mana lah 4-5 2-4 2 angkat memimpin itu R7 tekal 5 masih ada Rifan Nurmulki tima angkat tinggi jemping servisnya macepro masa Allah ratuki ngone 2-3 melawan 2-4 tima masih gilir besar siapa dia kalau bukan Ilham Prayuda Diansa angkat tinggi lepas servisnya Yuda satu pasinya gembuk libero nijar umpan tarik Diman Akil Anggara ratuki 4-5 melawan Podo 4-5 melawan Podo los no wish cocok kunci kuat sampai subuh angkat tinggi servisnya Yuda satu pasinya gembuk libero nijar umpan tarik quick ball selama 4-5 satu angka memimpin untuk pula R7 kali ini siapa dia kalau bukan Hadi Soeharto umbul kemana satu pasingnya Ade satu ame umpat dari pacar satu defender mentahkan apa yang terjadi satu penyelamatan bola dimanfaatkan oleh Agil satu defender dari bawah satu melambung indah pada pacar mana Belayar tuku susu ning cangaan Mas Rifan lesu kurang goyangan selawe podo sorry Mas Rifan dua enam satu angka memimpin untuk Selendang Kawu masih ada Rifki umbul kemana lepas servisnya satu pasir dilakukan Lizar umpan tarik melambung indah Selendang Blah Eko satu defender mentahkan iya dan pacar kerakap monster block Glevisel menambah angka servis perdana dipegang oleh Nizar Zulfikar satu defense-nya gembok luar biasa dar Nizar satu defense termentakan ada penempatan aming melambung indah pada pacar Angkawo lepas servis samping satu pasingnya gembok libero satu Nizar quick botan Soeharto Ming angkat tinggi lepas servis samping satu defense termentakan ada satu adik nyok angka masih pasing dilakukan oleh Akil Anggara satu Nizar Soeharto telu siji dua angka memimpin kali ini ada Rifan Nurmulki umbul kisar apa yang terjadi ternyata pelanggaran salah satu pemain dari tim bola voli Selendang Kawu 2-3 satu angka tertinggal jemping servisnya Rifan Nurmulki keras satu resik dalam Aris satu ade penempatan di balik Aris masih ada defender mentangan melambung indah pada Agil
Agil Anggara. Masih ada Revanur Muki umpul keser jumping serpinya dilakukan ternyata bola dinyatakan keluar di luar telu papa. Masih ada kali ini Ade cedah jeduk apa yang terjadi, kita saksikan bersama sama passingnya Aris Libero satu penempatan rekap-rekap Harto pendulang poin dari tim blok oleh R7 tekal di melepas servis Ade satu passingnya Yuda ternyata satu penempatan bola dimanfaatkan terima nanti Yuda satu penempatan indah melambung pada Fajar tembus Yuda Ardian sama Buo. Apa yang terjadi, lepas servisnya Ilham satu passing pendek dan Rifan satu penempatan melambung indah, ada satu defender mentahan satu umpan ambil alih pada Fajar kali ada Eko sebelah Eko angkat tinggi melambung indah pada Rifan sandingannya kopi tapi jomblo rasa jual mahal selak tuwek rapayu rabi. Kuasai bola siapa dia kalau bukan Akil Anggara. Adik kelasku SMP angkat tinggi sermak. Passing dilakukan Rifki undah untuk penempatan melambung pada Fajar mulai konsentrasi tiga timur lepas servisnya Fajar passingnya Akil satu dicar slip 12 satu di penyaming ada libero Aris penempatan melambung indah dimanfaatkan slip 12 tapi apa dia apa yang juga servisnya Fatur lepas sudah satu passingnya libero satu ming umpatan konsentrasi angkat tinggi siapa yang tujuh lepas sudah satu passing dilakukan Akil satu Nizar umpat Rifan angkat tinggi satu servisnya Nizar Zulfikar satu passingnya libero satu aming umpat tarik selendang pelan lihat Zulfikar setter timnas Indonesia angkat tinggi lepas servisnya Nizar satu passingnya libero satu aming umpat tarik quick ball di mana Yuda satu defender mentangkan satu kedua kali tampan-tampani dewe kepuk-kepuk dewe masih dapat selamat satu penyelamatan ya Allah cocotku kecil sak poinnya ke orang mata-mata ini ada satu penempatan melambung indah dimana Rifki satu defend angkat tinggi lepas servis jaming pasinya Rifan ternyata aneh ini lepas sudah melambung indah tapi keluar dari arah tima-tima si Glibundar Mikasa siapa dia lepuan Rifan Nur Mulki umbul ke mana keras luar biasa tapi sayang kurang kalau di belakang R7 Tegal Glimo masih ada Rifan Nur Mulki apa yang terjadi dengan champion servisnya Rifan keras terima angkat tinggi Ade passingnya Rifan luar biasa itu melambung indah Eko kita dari situ Bondo angkat tinggi telulas rolas tima-tima jeduk ada Hadi Suwarto konsentrasi tingkat dimul lepas servisnya Hadi lah tenang sumbangan mana konsentrasi angkat tinggi servisnya ada satu passingnya gembuk dicar umpan pada Eko 1-2-3 gagal diselamat masih dapat diselamatkan rupa-rupanya ilegal serangan balasan dibangun ternyata ada satu faktor penempatan melambung indah pada Rifat kecil tapi pati satu defender mentahkan apa yang terjadi ini melambung pada Rifki kerekap masih ada Eko lepas servisnya Eko satu passingnya umpan tarik melambung indah pada Rifki keras yang satu spektanri lepas servisnya Rifki satu passingnya Rifan satu Nizan umpan quick ball daitan Fatur apa yang terjadi satu penempatan bola dimanfaatkan ternyata kali ini ada Rifki satu passingnya gembuk libero penempatan open space slim 16 satu defender mentahkan manis sekali melambung indah pada Fajar satu cuplek bola mampu dihal ternyata fokus kembali kita saksikan ada satu Nizar umpan melambung indah pada Agung kali ini siapa dia timang-timang ada Agil Anggara pendulang poin dari tim bola voli R7 Tegal Glimo umpul ke maknyo keras resipnya Aris luar biasa tuh apa yang terjadi gagal diselamatkan Rizar Maulana angkat tinggi lepas servisnya pasar passingnya gembul libero ada Nizar penempatan Rifan satu defend dengan santannya Fatur nomor punggung 13 lepas servisnya Fatur passing gilan Rifki satu penempatan melambung indah dimanfaatkan Ade udah ada tim global R7 tekal timo lepas servisnya Fatur ada penempatan Ming umpan melambung indah Ade slim dan pelan satu Mikasa siapa yang tujuh servisnya Faisal lepas sudah passingnya Akil pendek satu penempatan abentrasi tingkat kelurahan dilakukan Faisal lepas servisnya Faisal satu passingnya gembuk satu Nizar slim dan pelan satu defender mentahan melambung indah ternyata Indonesia lepas servisnya Nizar satu passingnya libero ada Aris satu Ming quick ball dan Yuda itu dari tim Blue Volley Selendang Kawung
Lepas servisnya Aming, satu pasinya kembuh, satu umpan melambung indah baik ketek bangun oleh Akil Anggara mampu termentangkan dievakuasi Ilyas serangan balasan dengan Rifki. Masih dapat terbaca dan rencana Ilyas serangan balasan di bawah Akil. Ada satu penempatan melambung indah pada Aduh. Angkat tinggi champion servisnya Aming lepas sudah pasing dilakukan gembuk satu Nican umpan melambung indah pada Rifa. Masih kali ini ada Rifanur Mulki. Nyok, keras servisnya Rifanur Mulki. Satu penempatan Adi dimanfaatkan Rifki. Adi si tangan setan pasirnya gembul libero penempatan quick ball dari Soeharto. Satu defender mentahkan nilai satu penempatan melambung indah dimanfaatkan Fajar. Siapa dia kalau bukan Adi si tangan setan jumping servisnya melambung indah. Satu pasirnya gembul libero di saat umpatan Soeharto. Adi Soeharto yang berdiri di timnas Indonesia. Ada satu penempatan indah melambung pada nyok. Satu tak wicker dari tim bola voli selendang kau. Pasingnya kembali luar biasa satu melambung indah di mana Rifat. Angka 21 melawan 24. Fase belas siapa dia kalau bukan Eko. Lepas servis Eko pasnya resip luar biasa penempatan melambung indah di mana Rifki. Satu defender mentahkan apa yang terjadi ilah dia. Ada satu Rifki melambung indah ambil alih. Faisal.